Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di channel BDR kelas 5 untuk mata pelajaran Bahasa Jawa. Kali ini, di video kali ini kita akan belajar tentang pawarta atau berita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan dipersiapkan dulu peralatan tulisnya dan juga simaklah video kali ini dengan baik. Kita awali video kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan belajar tentang yang pertama, arti dari teks pawarta. Dua, jenis-jenis teks pawarta. Nah, kita mulai yang pertama yaitu artine pawarta. Pawarta yaiku andaran marang liyan ngenani kedadean kang nyoto. Artinya berita itu adalah berita adalah kalimat atau ucapan kepada orang lain yang berisi tentang kejadian yang nyata. Nah, titik ane pawarto atau ciri-ciri dari pawarto adalah satu, isine kejadian nyata, berisi tentang kejadian yang benar-benar terjadi. Dua, kita bisa oleh pawarto saka sumber kang tanggung jawab. Artinya, berita yang kita sampaikan itu harus berasal dari sumber yang bertanggung jawab. Nah, sumber yang bertanggung jawab ini bisa berupa surat kabar atau layang kabar, kolowarti atau majalah, ariwarti, koran, dan lain-lainnya. Titikan kang kaping telu atau ciri yang ketiga adalah dibutuhake saben wong. Artinya, berita itu dibutuhkan oleh setiap orang. Ini ciri-ciri dari pawarta. Nah, tuladane layang kabar atau contoh dari surat kabar. Ada surat kabar Joyoboyo, ada surat kabar penyebar semangat, ada surat kabar Jemparing, ada surat kabar Mekarsari, ada surat kabar Jokolodang. Surat kabar yang disebutkan di sini adalah surat kabar yang menggunakan bahasa Jawa. Jadi kalau kalian punya majalah Joyoboyo, maka isinya adalah menggunakan bahasa Jawa. Selain ini ada banyak sekali ya yang menggunakan bahasa Indonesia, tapi karena kali ini materinya bahasa Jawa, jadi yang disebutkan di sini adalah contoh-contoh dari surat kabar yang menggunakan bahasa Jawa. Layang kabar iku jenise ana sing diarani kalawarti, ada yang disebut sebagai kalawarti. Apa itu kalawarti? Kalawarti adalah kabar yang surat kabar yang terbitnya itu tidak setiap hari. Jadi ada waktu-waktu tertentu, ada yang diterbitkan satu minggu sekali, ada yang diterbitkan satu bulan sekali, seperti itu. Itu disebut dengan kalawarti. Ada juga yang disebut dengan ariwarti. Apa itu ariwarti? Ariwarti adalah warta atau kabar kang diterbitake saben dino. Artinya surat kabar yang diterbitkan setiap hari, ya. Kalau ariwarti ini tadi secara berkala bisa minggu, bulan. Kalau ariwarti ini diterbitkan setiap hari. Nah, jenise pawarta. Jenise pawarta kang pertama yaitu ada dasar isine. Berdasarkan isinya, berita itu dibagi menjadi banyak sekali. Jadi ada berita yang berisi tentang pendidikan, ada berita yang berisi tentang keagamaan, ada berita yang berisi tentang politik, ekonomi, hukum, olahraga, kesehatan, dan lain-lain. Jenis yang kedua yaitu berdasarkan sumbernya, ada dasar sumbre. Berdasarkan sumbernya, pawarta dibagi menjadi tiga. Jadi berdasarkan sumbernya, berita itu ada tiga. Ada yang berupa fakta yang berasal dari kejadian yang benar-benar nyata. Ada yang disebut sebagai opini atau pendapat ya, berisi pendapat dari orang yang mengalami sendiri kejadian itu. Ada yang disebut dengan campuran. Campuran di sini adalah campuran antara fakta dan opini. Jenis berita yang keempat yaitu berdasarkan isi dari faktanya, berdasarkan faktanya ya ini. Ada satu pawarta fakta, memang benar-benar fakta, benar-benar nyata sesuai dengan kejadian. Dua,
Derita yang ditambahi andaran, artinya ditambahi pendapat dari penulisnya. Tiga, pawarta opini yang benar-benar berisi tentang pendapat. Empat, pawarta apus-apusan utawa kalau sekarang nama kerennya hoax. Jadi berdasarkan bobot atau faktanya, berita itu dibedakan jadi berita yang memang benar-benar berdasarkan fakta, berita yang faktanya ditambahi dengan pendapat, berita yang isinya berupa pendapat atau opini, dan berita yang isinya tidak benar atau yang biasa disebut dengan hoax. Yang keempat, jenis pawarta berdasarkan wilayah. Ada pawarta lokal, jadi berita yang diterbitkan khusus di wilayah tersebut, wilayah kabupaten ya di sini. Contohnya kalau di Tuban ada majalah Akbar, nah itu termasuk pawarta lokal atau surat kabar atau berita yang diterbitkannya khusus untuk daerah Tuban atau untuk daerah satu kabupaten. Yang kedua ada pawarta regional, yaitu berita yang diterbitkan untuk wilayah satu provinsi. Tiga, ada pawarta nasional yang diterbitkan untuk satu wilayah negara, dan ada pawarta internasional yang diterbitkan untuk seluruh umat manusia di dunia. Nah, itu tadi penjelasan tentang pawarta. Saya akhiri, terima kasih, matur suwun sanget. Saya akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin.